Oke kawan-kawan, kita potongin dulu pohon pisangnya. Kita kasih makan pohon pisang dulu ya guys ya. Soalnya ini cuman yang ini aja yang ada sekarang. Ini kalau rumput ini sudah jarang. Nantilah kita carikan rumput juga kawan-kawan ya buat tambahannya. Oke lah kawan-kawan, kita langsung kasih makan aja. Tinggal sedikit nanti kalau habis kita kasih lagi ya kawan-kawan ya. Masih ada di sana satu lagi potongannya yang agak besaran pohon pisangnya. Ini sapinya kurus sekali kawan-kawan, kasihan. Tapi nanti insya Allah kita akan tetap carikan rumput yang hijau. Tapi ini untuk bantu-bantu aja ya kawan-kawan.
buat bantu-bantu. Sementara kita mendapatkan rumput yang hijau. Ini dia sangat suka sekali juga ya kawan-kawan ya pohon pisang ini. Apalagi yang isi dalamnya itu yang agak muda-muda itu, yang di dalamnya itu dia sangat suka sekali. Ini baru melahirkan pertama kali ini sapinya. Itu anaknya biasanya disembunyi di sana kawan-kawan. Nanti kita carikan rumput buat sapinya ini, kasihan ya, kurus sekali dia kawan-kawan. Ini anaknya kecil sekali, coba kita lihat anaknya ya. Tuh anaknya biasanya tidur di sini dia. Anaknya kecil ya kawan-kawan. Ya itu baru beranak, melahirkan satu kali. Nah ini dia. Wah itu dia anaknya. Kecil lucu, imut-imut. Tidur di sini loh. Wah ini dia anaknya. Lucu sekali. Cuy. Oh, ini dia. Anaknya masih kecil sekali, masih imut-imut sekali dia. Oh, ini dia anaknya yang barusan tadi itu induknya ya, kawan-kawan ya. Induknya juga kecil, ini anaknya kecil jadinya. mau jalan kemana? Panci ditendang. Ya, sudah habis, kita kasih yang agak besaran ini lagi. Oke guys, sekarang kita sudah tambahkan lagi batang pohon pisangnya lagi. Ini lumayan sangat membantu untuk makanannya. Tapi nanti kawan-kawan kalau pas saat memotongnya itu hati-hati ya kawan-kawan ya, nanti bisa terkena sapinya, bahaya. Kalau bisa teman-teman itu potong dulu baru nanti dikasih. Tapi kalau mau seperti saya tadi, kita pakai parang yang pendek-pendek nggak apa-apa ya kawan-kawan ya, tapi pelan-pelan, nanti sapinya kena nanti. Ini suka sekali dia kawan-kawan kalau di musim panas-panas seperti ini, karena ini kan mengandung air juga. Bebek juga suka dia kalau pohon pisang ini yang bagian dalamnya itu, dia suka juga kalau bebek kawan-kawan. Jadi bukan hanya sapi aja. Lagi pangkalnya yang paling bawah itu, wah, itu kesukaannya sekali. Ini kan yang dicari itu yang agak muda-mudanya. Jadi kawan-kawan nanti kulitnya yang kering-kering itu dibuang dulu. Sisa ini yang muda-muda baru dipotong-potong. Lagi kalau pangkalnya yang paling bawah itu dia sangat suka sekali.
lagi mencari anaknya ini kawan-kawan. Ya, kalau nggak mau kehilangan anaknya ini, kalau nggak ada di dekatnya dia muter-muter sudah. Jadi ini walaupun kita pohon pisang ini mengandung air juga, nanti kita perlu juga untuk mengasih minumnya pakai ember ya kawan-kawan ya, kita kasih minum pakai ember biar nanti dia bisa minum, karena walaupun ini juga mengandung air tapi juga nanti kita perlu juga untuk mengasih minumnya, karena memang cuaca ini sangat panas sekali.